Pergerakan Puteri Bahagian Tenggara yang diketuai oleh Puan Adibah binti Sapa telah membuat inisiatif tahun ini 1436 Hijrah untuk melawat rakan-rakan puteri di peringkat cawangan serta keluarga dan saya mengucapkan banyak syabas dan tahniah lah kerana pada kali ini 43 rumah akan diziarahi sepanjang hari lah. Dan hari ini 23 Ramadan kita biasanya mengambil inisiatif untuk menghabiskan program-program yang melibatkan jelajah kasih lah. Maknanya mengenang dan juga memberi sumbangan serta bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan inisiatif yang dibuat oleh Puteri UMNO Bahagian Tenggara ini merupakan satu daripada unsur-unsur yang akan merapatkan saf kepimpinan di peringkat tenggara dan kita mengalu-alukan serta memberi penghormatan yang tinggi kepada penerima-penerima yang sentiasa sudi untuk menerima kunjungan pergerakan puteri ke rumah ataupun kawasan masing-masing. Dan ia akan meliputi semua tempat cawangan-cawangan yang ada dalam Bahagian Tenggara dan perkara ini saya yakin akan dapat dilaksanakan saban tahun dan akan diperbaiki dari masa ke masa. Berilah perlumas cahaya.